Oke guys ya, jadi banyak teman-teman yang bilang, "Bang, mana nih racikannya Real Madrid?" Oke, ya. Dan banyak juga ya dari kalian yang sudah mengirimkan screenshot ya di DM Instagram itu, "Bang, ini Vini gue ada 100. Bang, ini gini lo ah." Ya. Tapi di akun timbunan gue yang ini sayangnya tidak dapat Vinicius, kampretnya itu guys ya. Jadi ini salah satu akun timbunan gue, dia nggak dapat Vinicius di akun guys ya. Untuk Courtois sama Tchouameninya udah gue racik ya, sesuai dengan yang ada di PES Mobile Thailand, PES Thailand Club kalau nggak salah nama IG-nya ya. Jadi di sini Courtois-nya 95, Tchouameninya itu 94 ya. Dan di sini Alaba yang belum gue raciknya. Jadi Alaba sekarang kita bakalan racik Alaba. Dan nanti juga kalian bisa screenshot racikan-racikan pemain lainnya. Contohnya Vinicius. Vinicius itu tembus 100 guys ya. Vinicius tembus 100 ya. Banyak banget kalian yang udah ngirimin screenshotnya juga ya di DM Instagram. Oke, Courtois sama Tchouameninya udah ya. Nah sekarang Alaba ya guys ya. Oke, kita kesini. Nah ini adalah PES Thailand Club ya. Namanya IG PES Thailand Club. Kalian bisa screenshot. Oke, sekarang screenshot. Ini buat Tchouameninya ya. Tchouameni, oke. Oke, udah. Nah, ini buat si Alaba. Ini buat racikannya si Camavinga. Screenshot guys ya. Ini buat racikannya Eder Militao. Oke, ini buat racikannya Mendy. Ini racikannya Courtois. Ini racikannya Benzema. Dan ini adalah racikannya Vinicius Junior ya. Vini itu 97, tapi kalau kalian level gaya main timnya cepek-cepek dia guys ya. Oke, okay? Level game main timnya 100-100 deh guys ya, Vinicius. Gue pengen racik Vinicius, kagak dapat Vinicius guys ya. Tapi buat kalian semua, teman-teman udah baik banget yang ngirim screenshotnya juga. Bahkan ada beberapa yang ngasih racikannya Vinicius juga loh di DM Instagram gue. Thank you banget yang udah ngirim-ngirim guys ya. Buat kalian semua coba komentar di bawah kalian dapat siapa. Dan juga dan juga kalian pakai berapa koin. Bang, gue 100 koin langsung dapat Vinicius. Beuh ya. Pokoknya Vini ini tembus 100 intinya gitu guys ya. Banyak banget dari kalian yang udah mengirimkan screenshot-screenshotannya gitu ya. Yang sudah mengirimkan, "Bang, ini doi gue dapat dari grup ini, Bang, bener 100-100 guys ya. Bang, ini kok dia bisa tembus 100 Viniciusnya?" Ya 100 Vinicius, 100 guys ya. Oke, ini racikan Vinicius sudah ya, yang dapat Vinicius. Ini racikannya nih. Tapi sekali lagi racikan ini membuat poin kemajuannya 0. Jadi kalau misalnya kan kalian tahu Vinicius itu ball possession ya guys, atau penguasaan bola ya, pelatih penguasaan bola dia itu 80 ya. Untuk kecakapan gaya main timnya Vinicius 80 ya. Itu untuk penguasaan bola. Nah, buat kalian semua kalau misalnya mau naikin poin kemajuan, mau naikin kecakapan gaya main tim Vinicius misalnya kurang 2 poin berarti kan. Dari 80 naik ke 90 itu kita butuh 1 poin. Dari 90 ke 99 butuh 1 poin lagi. Jadi total Vinicius butuh 2 poin kemajuan kalau kalian mau jadiin 99 level gaya main timnya dia di penguasaan bola, di pelatih penguasaan bola ya. Nah, Vinicius ini 80 guys ya di penguasaan bola guys ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini. Di sini kecakapan gaya main tim dia tuh penguasaan bolanya 80 guys ya. Oke, kalau mau dijadiin 99 berarti butuh 2 poin kemajuan. Nah, dia dikurangin 2 poin kemajuan pun tetap ratingnya 100 guys. Tetap dia 97. Kalau udah di level game main team 100 dia jadi 100 ya. Meskipun kalian kurangin 2 poin kemajuan dia tetap 97 gitu ya. Tetap bisa 100 intinya gitu ya. Oke. Okay? Nah, gue mau kasih contoh Vinicius tapi enggak ada Viniciusnya. Jadi kalian tinggal aja ikutin aja yang ada di PES Thailand Club ini ya. Oke. Okay. Jadi tadi gue udah racik Courtois udah ya. Courtois udah 95 ya. Kemudian tadi siapa lagi? Tchouameni udah. Sekarang gue racik siapa tuh tadi gue dapet tuh. Gue dapet si... Siapa sih tadi gue? Alaba ya, Alaba. Oke, okay. Alaba ini butuh 4-12 ya. 4-4-12. Ya, ke Alaba dulu. Kita ke Alaba di sini. Oke, okay, ini salah satu akun timbunan gue yang waktu itu gue bikin video beli pemain Indonesia. Alaba. Oke, okay. Alaba. Oke okay, ya, ini Alaba. Alaba tuh 32 poin kemajuannya. Kita buat statistik dulu. Kita lihat di sini ya, 32 dia ya. Alaba ini butuh 4-4-12. Oke. Okay. Bener kan? 4-4-12. Oke okay, ya. Si Alaba ini 4-4-12.
Nah, rating dia jadi 94 sesuai sama yang ada di PES Thailand Club ini ya. Tuh ya, 94 ya. Nanti belum di gaya main timnya dia 100 lebih tinggi lagi, guys. Oke, ini 4-4-12 dia itu 94. Nah, sekarang kita coba-coba ya. Alaba ini kan 80 kalau di penguasaan bola. Kalau misalnya kalian mau naikin dia level kecakapan gaya main timnya dia jadi 90, butuh 1 poin kemajuan. Kalau butuh 1 poin kemajuan, berarti kita kurangin salah satu di antara ini, guys ya, 4-4-12 ini. Apakah tetap 94? Kalau kita kurangin di sini, nah, dia bisa kurang 1, guys ya. Kalian bisa ambil 1 poin kemajuan buat naikin Alaba ke 90 penguasaan bolanya. Dia tetap 94 ratingnya. Oke. Kalau dikurangin di sini 1, nggak bisa. Ya, dia jadi 93. Kurangin 1 di sini, nggak bisa. Dia jadi 93. Kalau dikurangin, balikin lagi. Kalau dikurangin di sininya 1, dia jadi 93. Oke, jadi Alaba bisa diambil di sini, guys ya. Nah, ya, dia tetap 94 ya. Bisa diambil di sini ya. Namanya apa sih, gue lupa nih. Namanya kekuatan tendangan ya. Jadi bisa diambil di sini 1, dia tetap 94. Jadi 1 poin kemajuannya itu kalian bisa lihat di kanan atas itu buat naikin kecakapan gaya main timnya Alaba. Ya kayak gitu aja. Vinicius bisa dikurangin 2 loh. Vinicius bisa dikurangin 2 poin kemajuan buat naikin kecakapan gaya main timnya dia jadi 99. Tetap 100 star ratingnya, guys. Oke. Ini kita langsung segini aja, guys ya. Dia tetap 94 ratingnya. Oke. Konfirmasi ya. Nah, 1 poinnya itu kita buat naikin di sini aja penguasaan bola biar jadi 90. Ya. Soalnya kalau dikurangin 2 poin kemajuan nih si Alaba nggak bisa, guys ya. Dia cuma bisa dikurangin 1 poin kemajuan biar ratingnya tetap maksimal. Kalau udah dikurangin 2 poin kemajuan rating dia jadi 93 begitu. Oke. Lanjutkan. Nah, seperti itu, guys ya. Oke nih ya, Alaba, Courtois, Tchouaméni ya. Ini kalau kalian taruh di level gaya main tim squad kalian 100 dia jadi naik gitu ya. Oke, sekali lagi ini gue balikin lagi ke sini. Nah, screenshot ya, screenshot lagi, guys. Oke, ini buat Tchouaméni. Sudah ya. Kalau nggak mau screenshot ke PES Thailand Club aja, guys ya. Ini buat Alaba. Ini buat si Camavinga. Ini buat Eder, ya kan? Ini buat Mendy. Oke. Ini buat Courtois. Ini buat Benzema, ya kan? Ini buat Vinicius Junior. Oke, silakan screenshot ya. Vinicius gue pengen nyoba, tapi gue kagak dapet Vinicius ya. Kalau lu yang mau diracikin Vinicius, DM aja ke Instagram gue. Bang, ini gue dapet Vinicius, tolong racikin. Oke, siap ya, ntar gue racikin ya. Oke. Tapi tolong lah ya, trainernya gitu, tolong agak banyakkan dikit gitu yang pengalamannya, guys ya. Poin pengalamannya tolong banyakkan. Jangan minta racikin, tapi poin pengalaman 10.000 poin pengalamannya 0 ya. 4.000 poin pengalamannya 0. Aduh. Oke, ini Vinicius Junior ya, guys ya. Oke, langsung aja screenshot racikannya ya. Ini dia bisa 100, intinya Vinicius Junior ini pas ditaruh di level gaya main tim cepet, dia cepet gitu. Itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Thanks for watching, see you next time. Bye-bye.